waktu satu bulan ini cukup banyak yang kita dapatkan. Itu ada yang langsung, kemudian ada yang melalui online. Sehingga dengan demikian rekan-rekan dari Sparta dan Mas melakukan akan dengan memancing dan juga menemukan di lokasi di mana mereka berjualan. Dan sudah banyak, ada yang ciu, ada yang anggur, bahkan ada yang anggur itu palsu. Kalau pelakunya tentunya kita amankan, kita periksa, namun kita kan enggak, pimpinan kan tidak menahan. Yang bersangkutan dengan kooperatif pada datang sesuai jadwal yang kita tentukan, mereka datang dan kita periksa, dilakukan pemeriksaan singkat atau proses dipiring. Yang paling banyak wilayah Jebres, kemudian yang kedua Banjarsari, ketiga wilayah Selawian, yang termasuk terakhir kemarin. Yang banyak sekarang mereka itu modusnya melalui online perjalanan, sehingga mereka menawarkan di FB, Facebook, dan suruh menghubungi salah satu nomor yang ada di medsos tersebut, dan akhirnya ngirim. Yang terakhir mereka ngirim sampai 5 dus yang berhasil kita amankan.